Sumatera Barat, pada Jumat sore Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno meresmikan penggunaan gedung ini untuk aktivitas seni dan kebudayaan di Jalan Sambudera, Kota Padang. Pembangunan zona A Gedung Kebudayaan Sumbar dimulai sejak awal tahun 2017 dan baru selesai pada akhir tahun 2017 lalu dengan menelan biaya Rp57 miliar yang berasal dari APBD Sumbar. Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan keberadaan gedung ini sebagai salah satu bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap seni dan budaya di Sumbar. Selain itu, peresmian awal dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan gedung ini sambil menunggu pembangunan zona B dan C yang ditargetkan selesai tahun 2020. Oleh karenanya, kita launching dipakai walaupun bukan 100% sesuai dengan rencana, di mana di sini nanti ada teater terbuka lantai 5, lantai 4 ada handicraft, lantai 3 ada galeri, lantai 2 ada pameran ya, lantai 1 tempat ini ya kantor untuk orang naik turun ya. Tapi karena belum selesai semua, sementara lantai 3 dijadikan kantor. Dapat memanfaatkan dengan baik untuk pelestarian seni dan budaya yang sudah mulai banyak dilupakan oleh generasi muda. Selain itu, dengan adanya pusat kebudayaan ini juga melengkapi kebutuhan wisatawan yang berkunjung ke Sumbar untuk melihat dan belajar langsung tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di ranahnya.